Saya pernah pakai Android di Polgo, Pak. Bintang 1 saya di Polgo. Iya. Apa di jambat? Apa-apa kan kalau di kepolisian? Brigjen. Brigjen. Pak. Brigjen saya kira di bintang 1. Karena kami membawahi Jawa Barat dan Banten. Kami memang hari ini sengaja berbagian dinas. Saya jarang menggunakan Polgo, Pak. Saya jarang, Pak. Karena hari ini adalah peringkat adalah masyarakat kita Polgo. Akan menghormati itu menghormati teman-teman semua sehingga kami menggunakan akhir slide dan resmi. Nah, terima kasih kepada Pak Made dan Pak Yus telah menerima kami di tempat yang sangat saya membayangkannya seperti ini Jawa Barat yang saya bayangkan, Pak. Saya orang dari Sulawesi, saya jelasin ke Jawa Barat untuk kita punya kepentingan, Pak. Kepentingan kita menjaga hutannya. Bagaimana caranya? Untuk kita semua berbagi pendidikan besar. Karena kalau bukan kita yang menjaga, terus siapa yang menjaga? Itu yang lain ya. Oke. Jadi kepentingan paling besar di kita semua, teman-teman semua, teman-teman kita adalah dan kami, Pak Mati dan semua orang di sini yang peduli terhadap lingkungan adalah kita menjaga hutan. Apa istilahnya? Lalu video apa? Masyarakat hidup kalau itu nah, dengan program-program seperti ini, Pak, program melibatkan masyarakat di sini membuat proses interaksi dari murah dan tidak terganggu bersama ini memang bisa bekerja ada kami akan datang untuk karena ingin berinteraksi dengan teman-teman MNP masyarakat kita fokus ini atau lain Pak, ekonomi kita hidup karena sekali bahasanya yang bisa kita pakai itu ini bisa dari teman-teman semua dititipkan itu jadi dititipkan itu ke teman-teman kita sangat menjaga seperti itu karena sekarang kalau saya kami di KSIA dengan support dari Pak Rasina dari Pak Mali karena itu sangat penting Pak Kepala misalnya ke sekolah sampai sekarang Pak sekolah dia Pak karena menjaga pendidikan ya dia sekarang informal selesai sehingga sudah habis sekolah dia pada lagi sekolah dia pasti lebih lebih banyak kerja karena di transfer langsung ke semua satu sisi memang bagaimana pada sisi lain kan kita yang orang lingkungan miris juga Pak saya pernah mengunjungi kawasan di daerah dan mantan jadi tak miris ya modelnya ada yang kurang Pak di media majalah kan teman-teman yang postingnya mengenai dengan itu lima